Tun, Andre masih boleh sering-sering kesini nggak, Tun? Ntar malam ada film bagus, Tun. Nonton yuk. Kamu kan suka kungfu, Tun. Mau nggak nonton? Tante, mobilnya mana? Ntar lagi ya. Susulin dong. Ntar ya. Kak, jangan ganggu tante dulu ya. Sana-sana nih. Kenapa Raka? Kak? Tuh kan, aduh nakal kan. Jangan main gini ya Raka, terpencet kayak Tante Atun dulu ya. Awas. Ini bukan mainan, jangan Om Du marah loh. Mau main ini? Iya deh, ntar aja ya di luar ya mainnya ya. Iya. Ambil angka. Iya deh. Ya, di luar aja mainnya ya, di luar yuk. Iya, boleh main di luar ya. Wah, Om Dul suka. Assalamualaikum. Udah lama, Dre? Ya, udah, Bang. Bang, Raka mau pinjam trompetnya nih, Bang. Ah, enggak apa-apa. Emang Raka bisa main? Bisa? Nyaman itu? Ke pasar Mangkong, Bang. Oh. Kau udah pulang, Bang? Iya udah sore, entar ya. Tinggal dulu ya. Iya. Dadah. Iya. Nah, ya. Ini Kak. Main. Ayo. Aduh. Tun, ntar mau nonton nggak? Kungfu. Iya kungfu, nonton ya. Tapi perginya naik taksi aja ya. Andre belum bisa bawa mobil. Kakinya kaku. Iya, Bang. Om, ini cara mainnya gimana sih, Om? Ya begitu, dipencet-pencet aja. Tante, ini mainnya gimana sih, Tante? Ih, Tante takut. Ah, Tante takut apa sih? Tante takut deh main gituan. Raka jangan nakal ya.
belah kayu. Buat apa? Buat bikin kayu bakar, untuk masak. Kok masaknya pakai kayu, Om? Habis Om gak punya kompor gas? Om gak punya kompor gas. Mau dibikinin mainan gak mobil-mobilan? Mau. Nah, sini Om bikinin. Ya, duduk dong. Nah. Mau. Om mau? Ya. Wah, kalau gitu Om cuci tangan dulu ya. Biar saya yang masukin sekalian, gak apa-apa. Nih, ini taruh di mana nih, Bu? Taruh di situ aja deh. Hah? Ini di sebelah sana, Pak Jo. Eh, Jom, lu masukin mobil, no! Gak usah dicuci! Ini bolanya di mana? Sini aja. Nah, ini nanti buat setirnya. Raka nanti jadi supirnya, ya. Om jadi apanya? Om jadi penumpangnya aja deh. Iya. Ya. Udah Pak Salim, biarin. Salim, saya nggak ada kerjaan di rumahnya daripada bengong, kan mendingan bantuin orang. Dapat pahle, Bu. Selamat sore, Bu. Anda ada di sini? Ada, no. Lagi nyuci rambut. Saya kesana dulu ya. Iya. Yeah. Sore. Mau kerabat juga Mbak Cita? Ah, enggak. Raka mana, Andre? Ada main di belakang. Di belakang? Atau aja Mbak, lewat situ tuh. Apa-apa, enggak ada orang kok. Permisi ya. Ini buat rodanya. Mobil kan mesti ada rodanya dong, ya kan? Nah, nanti ini kan buat setirnya kan? Ini rodanya taruh di sini. Tuh, roda mobil ada berapa? Ada berapa? Hah? Selamat sore. Oh, sore. Dari mana? Dari kantor mau jemput si Raka. Oh. Ma, Raka dibikin mobil-mobilan. Oh ya? Iya, Ma. Ayo, Om. Sekarang kita jalan. Ayo. Nih, Raka jadi supirnya dong. Ah. Pelan-pelan dorongnya. Hei. Ya. Mana dorong dong? Raka, Omnya kan capek. Enggak. Nah, sini gantian. Om jadi supirnya, Raka jadi penumpang. Ya. Ya. Ya, ya. Bannya copot kah? Bentar ya. Sini. Nah, ini bannya copot nih. Bentar ya. Iya. Dah. Yuk, jalan lagi. Yuk, neng. Ya, Raka bawa.
Ada no di belakang. Ibu panggilin ya. Gak usah, dia mau saya aja di belakang. Iya. Berapa? 1/4. Ramasan? Enggak. Udah sembuh, Dre? Ya, udah mendingan, Mbak. Lumayan. Tun, dulu mana? Ada di belakang. Ya udah deh, gua ke belakang dulu ya. Ada perlu, Madul. Iya. Yeah. Awas Raka, hati-hati. Sore. 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 Raka udah sore, yuk kita pulang yuk. Iya Mama, Raka masih mau main. Kan udah sore, besok main lagi. Awas, awas. Nah ininya bawa aja ya. Saya pulang dulu ya. Kok buru-buru? Iya, mau ke rumah sakit, jenguk anaknya teman. Oh. Saya pulang dulu ya, Bang Dul. Hai Raka, pamitan sama Om. Om, Raka pulang dulu. Iya, yuk. Iya. Oh iya, Bang Dul. Saya berharap besok Bang Dul mau menemui Ibu Dewi. Saya usahakan. Jangan nggak datang ya. Mari. Ya. Rapi nih Bang. Iya, aduh. Ini bayarnya berapa tuh? Nggak usah bayar. Iya, yeah, jangan nggak usah dong ah. Aduh. Bre, yuk kita pulang yuk. Pulang? Iya. Kok buru-buru Mbak? Iya, soalnya mau ada perlu. Raka pamitan dulu sama Tante. Pulang ya. Mari. Iya. Tun, jam 6 Andre sini juga ya. Iya. Jumpa lagi. Bentar ya. Udah mau pulang, Neng? Iya, Bu. Maaf kalau Raka tadi nakal. Enggak, Raka gak nakal. Iya, Raka gak nakal kok, ye. Nah, Raka pamitan dulu sama Nenek. Mari, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar, bentar. Bentar. Dari mana? Habis nganterin Jainal. Nganter Jainal? Mm-hmm. Nganterin dia ke pabrik. Terus ke tempat khususnya dia. Habis itu kesini deh. Pabrik? Ngapain ke pabrik? Nggak ngapa-ngapain. Cuma itu, dia mau nganterin makanan buat bapaknya sama buat Ahong. Eh, kamu ngelamar kerja di tempatnya Sita? Iya. Langsung diterima dong. Ah, enggak juga. Aku enggak ngerti kalau perusahaannya aku kirimin surat lamaran kerja ternyata milik Sita. Kok bisa enggak ngerti sih? Ya, aku baca iklan di koran. Gitu aku lihat ada lowongan kerja, langsung aja aku kirim surat lamaran. Terus besok kamu ke sana lagi? Ah, enggak tahulah, sih mikir-mikir dulu.
Mikir-mikir kenapa? Ya nggak apa-apa, mikir-mikir aja. Oh ya, aku bikin minum dulu ya. Nggak usah, nggak usah. Ngomong-ngomong, kamu masih ada waktu nggak? Waktu apa? Ya buat ngobrol-ngobrol. Mau ngomong apa sih? Ya banyak. Antara lain, ngomongin Zainab. Ngomongin Zainab? Iya. Bisa. Masih ada waktu nggak? Oke, aku tunggu kamu di rumah. Jam berapa? Ya, jam berapa aja terserah kamu. Pokoknya aku nungguin kamu di rumah aja. Yaudah, aku mau pulang. Kok pulang? Udah sore. Ubi apa lagi ya? Kok jadi lupa? Di sabun kali. Iya, sabun sama mie. Emangnya Pak Salim mau masak mie? Orang hidup sendiri ya masak sendiri. Hati sudah kepengen ada yang masakin lagi. Ibu, Tara pamit ya. Kok buru-buru aja, Nan? Udah sore. Pamit dulu, Pak. Iya. Yeah. Dulu ntar malam aku tunggu loh. Iya. Yeah. Dulu ya. Nyesel gua ngikutin lu. Apaan? Narik kagak, duit kagak punya, bensin boros. Lu, wong namanya usaha itu sekali-kali kan ya ada gagalnya. Gagal mulu ngikutin lu, kapan hasilnya? Kebanyakan dosa sih lu mumpung gua. Deh, yang dosa itu kamu. Lah kok gua? Loh kok gua? Lah yang nilep duitnya maknya siapa? Ya. Tapi kan lu ngikut makan. Lah aku makan kan tapi ngikut sopir. Aku kena tergantung sopir tuh makan. Makan. Ya, tapi kan banyakan lu makannya. Lah gua mas baru mesen lu udah nambah lu. Es jeruk. Iya. Soda susu. Iya. Siapa yang minum? Lah gua mati banget sisa lu tapi ikan diminta kan? Sisa. Apaan? Gua kapok ngajak lu nih. Apaan kena adanya begitu? Bu, sore tambah lagi bu. Berapa pak? 3 biji aja. Ini duitnya nih. Makasih ya. Iya. Kena tilang. Misi dulu ya. Mau masak mie sama telur. Bisanya, kompletnya dikemanain sih? Mas Mandra yang tahu. Mandra, lu kemanain toplet? Mogok, kehabisan bensin. Kehabisan bensin? Kenapa lu kagak beliin? Nah, duit dari mana? Seperak juga kagak megang duit. Nih, gara-gara ditater sama bos butut. Narik kagak, duit kagak gablek. Terus sekarang opletnya lu taruh di mana? Ya saya titipin di apotik. Bensinnya ludes, aku bisa jalan. Aku tadi ngomong apa? Mas beli bensin, kalau enggak SIM-nya digadein sama tukang bensin. Nanti nyak mesti marah. Enggak percaya toh. Jangan ngatur lu. Gua SIM-nya digadein, KTP lu taruh di situ, lu kagak mau. Duh, kok KTP toh? Aku kan musiman KTP-ku. Jangan pakai ngomong, musiman-musiman. Apa sih emang lu juga mulainnya? Aku udah ngomong, Mak mesti marah. Enggak percaya tuh sekarang marah bener kan? Ya udah deh, jangan pada ribut. Marah kan, Maknya. Lu juga sih yang mulain. Yeah. Kok lu lah tadi? Kalau kagak gara-gara lu kagak begini. Udah. Beli bensin sana, beli bensin. Tuh. Ayo, berangkat sana. Ngatur gua lah, ayo lu. Aduh. Ini orang ini enggak mikir nih.
Habis muter-muter dari Cililitan sampai ke sini kan pegel toh. Eh, gua juga emang jalan kaki. Enggak. Sama gua capeknya. Pantes kayaknya. Ayo. Pantes. Eh, mau ke mana sih, Tun? Kok sudah rapi? Nonton kungfu sama Bang Andre. Bagus. Hah? Nonton kungfu sama Bang Andre? Iya. Ayo, beli bensin nih. Tadi lo enggak? Sekarang mau. Ya. Wah, anjir toh. Kalau kayak orang cemburuan lu ya. Siapa cemburu? Sorry, buat bayar. Mau bohong bagaimana? Bayar bensin belum lunas. Ya, lah. Biarin gua mesti setuju kalau si Atun jadi sama si Andre. Biar dibakar, kupu dibakar. Lah, lah film orang lu enggak lu jadi apaan? Film kita sendiri mana ada yang nonton enggak diperhatiin. Biarin setiap begitu juga berarti film kita kurang bagus. Kamu kok belain orang lain toh? Lah gua agak belain lah, gua memang gua lihat nyatanya begitu. Aku tuh ngomong ngasih tahu sama kamu kok malah. Tapi lu jadi jengkel sama gua. Lu kok jengkel, kamu beli sendiri, beli bensin sendiri. Lah beli, lah gua juga bisa beli. Lah tapi kan lu tanggung jawabnya di mana? Eh, lu ngapa-ngapain ngeliatin gua? Hah? Emang gua topeng monyet lu liatin? Gua kepret lu kada. Sini. Ditonton. Lah, itu. Tonton, emang lu apaan lu? Ini ya kayak. Ayo makan aku kok. Ayo makan aku kok. Pukul.